merasa ditipu. Ratu voli Kim Yong Kung hajar Megawati di pertandingan. Kali ini Red Spark kembali menjalani pertandingan tandang ke markas Pink Spiders pada matchday ke-6 dalam putaran ketiga Liga Voli Korea. Namun dalam duel tersebut, nasib baik rupanya tidak berpihak pada Red Spark dan Megawati. Tim tamu takluk 1-3, sebuah hasil yang bertolak belakang dengan putaran pertama ketika Red Spark menang dramatis 3-2. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Dalam pertandingan tersebut, ternyata Megawati kembali menjadi bintang Red Spark setelah mencetak 22 poin yang adalah torehan tertinggi di klubnya. Jumlah 22 poin itu sama dengan yang dikemas oleh Kim Yong Kung yang merupakan Ratu Voli Korea. Julukan Ratu Voli Korea bagi Kim Yong Kung tersebut disematkan media dan publik Korea sendiri karena pemain 35 tahun itu telah dianggap masih yang terbaik di negeri ginseng. Walaupun demikian, ketika pertandingan berlangsung, Megatron julukan untuk Megawati mempunyai momen mengecoh Kim Yong Kung. Kejadian tersebut terjadi pada awal set ke-4 ketika Red Spark tertinggal 1-2. Tim tamu mempunyai peluang mencetak poin dengan open attack. Setter An Yerim rupanya memberikan toss ke sisi kiri di mana Megawati berada. Sebenarnya Megawati bisa menyerang dengan back attack. Akan tetapi bola dari An Yerim yang terlalu dekat dengan net membuat Mega melakukan open spike. Kubu dari Pink Spider pun tidak tinggal diam, Kim Yong Kung dan Kim Soo Ji. Kubu dari Pink Spiders pun tidak tinggal diam, Kim Yong Kung dan Kim Soo Ji sudah menjaga di depan net dan memayungi serangan dari Megawati. Alih-alih melepaskan spike keras, rupanya Megatron memilih dengan serangan placing dengan menempatkan bola ke sisi kanan lapangan Pink Spiders yang kosong. Pukulan Megawati tersebut langsung mengubah skor jadi imbang 2-2. Wajah Kim Yong Kung yang ditipu oleh Megawati pun menunjukkan kekecewaan yang berat. Walaupun demikian, penampilan epik Megawati tidak bisa menolong Red Spark dari kekalahan lawan Pink Spiders. Hal itu jadi kekalahan ketiga beruntun tim asuhan Ko Hye-ji tersebut setelah takluk dari Hillstead dan GS Caltex. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.